Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview pensil Montblanc ya. Pensil Montblanc ini modelnya klasik banget ya. Aku ini belinya ini udah hampir 25 tahun yang lalu ya. Dan sekarang ini aku udah nggak pernah lihat lagi ini pensil model gini ya, yang ada di counter-counternya. Oke, kita akan lihat lebih dekat lagi mengenai pensil Montblanc ini. Ini udah jarang banget bisa ditemukan karena yang modelnya udah discontinue kali ya, udah nggak pernah ada lagi. Oke. Jadi sebenarnya pensil ini ya kalau kita lihat secara keseluruhan itu sebagai pensil aja ya, karena Montblanc-nya ini yang memberikan nilai plus dan kualitas yang dari bahan yang digunakan dari Montblanc ini yang menambahkan dia nilai plusnya ya. Jadi pada saat kita pakai di sini, dia ini kelihatan banget ya Montblanc-nya itu. Jadi orang udah tahu kalau Montblanc itu memang barang-barang premium ya. Jadi sangat eye catching, membuat orang sirik melirik. Wow, pensilnya apa itu? Atau wow, orangnya apa itu? Nah, kita akan lihat lebih detail lagi mengenai Montblanc-nya ini, pensilnya ini seperti apa ya guys. Jadi ini dia pensil Montblanc-nya ini 25 tahun yang lalu, hasilnya juga masih bagus banget ya, masih keren banget hasilnya. Seperti ini, saya grafir aja nama saya nih. Cara pakainya sangat mudah, tinggal tekan aja ini. Kalau udah dipakai, tekan masukin. Ya. Ini dia pensilnya. Mahalnya karena bintangnya nih. Tapi memang puas sih ya dengan beli barang ginian. Udah umurnya udah 25 tahun. Masih bagus aja ya. Memang kualitasnya bagus banget nih dari pensil ini. Kita lihat lebih detail. Ini produksi 25 tahun yang lalu ya, masih kayak gini ya, bagus banget ya. Biasanya kalau made in Germany itu pasti bagus punya lah hasilnya. Oke. Cara perawatannya sangat mudah ya, cara perawatannya ya tinggal kita polis saja dengan menggunakan kain ini, kain khusus untuk untuk menghilangkan baret-baretnya. Itu biasanya kita harus membawa ke counternya biar bisa dipoles lagi ya, biar lebih polis dan biar lebih hasilnya lebih maksimal ya. Dan itu free of charge ya, tidak dipungut biaya. Anda tinggal bawa ke counter-counternya yang ada di mall-mall. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai pensil Montblanc. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda bertanya seputar pensil ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.